Langkah pertama untuk nabung emas dari pegadaian digital, kita klik dulu Play Store. Karena aku pakai Android, aku pakai Google Play Store. Lalu kita klik di pencarian pegadaian digital. Setelah kita klik, kita install dan kita tunggu sampai penginstalannya selesai. Ketika kita sudah menginstal pegadaian digital, kita klik dan kita masuk ke dalam aplikasi pegadaian digital. Lalu kita klik izinkan, atau kalian bisa lewati di kanan atas. Lalu kita klik registrasi. Nah, ada kata seperti ini, kita masukkan nama kita dan nomor handphone serta masukkan email kita yang mau kita gunakan untuk aplikasi ini. Lalu kita klik selanjutnya dan kita langsung masuk ke Gmail untuk verifikasi email kita. Kita klik bacaan verifikasi email. Lalu kita masukkan email kita atau nomor handphone kita untuk login di dalam aplikasi pegadaian digital. Lalu kita klik password kita yang tadi sudah kita daftarkan. Lalu kita klik masuk atau login. Karena di sini aku menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita klik masuk. Nah, lalu kita klik lagi izinkan, dan lalu kalian bisa langsung datang ke gerai pegadaian terdekat untuk minta password atau kode aktivasi untuk masuk kayak gini. Nanti di sini tampilannya bukan kayak gini, tapi adalah kode aktivasi langsung dari gerai pegadaian terdekat kalian untuk bisa memasuki menu yang ada di pegadaian tersebut. Nah, menu tampilannya akan seperti ini. Ada saldo emas efektif, itu adalah saldo total emas kita. Nah, untuk menabungnya kita klik beli, lalu kita rekening sendiri. Nanti secara otomatis masuk ke nomor rekening yang ada di kita. Lalu kita input jumlah pembeliannya rupiah. Misalnya kalian mau nabung 200.000, kita klik 200.000. Dan bisa juga diputar balik, kita tulis gramnya yang mau kita ketik atau rupiahnya yang mau kita ketik. Nah, contohnya seperti ini, konfirmasi top up tabungan emas. Aku beli 200.000, dari sini biasanya dapat promo, tapi di sini lagi belum ada voucher, jadi kita nggak gunakan promonya. Dan metode pembayarannya di sini banyak banget, ada BNI, BCA, Mandiri, Briva. Pokoknya sesuai yang kalian ada di yang kalian punya. Dan otomatis saldo emas efektif kalian itu akan bertambah di sini. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.